9 kualitas orang yang dipimpin oleh Roh Allah. Surat Galatia 5 ayat 22 sampai 25. Kalau orang-orang dipimpin oleh Roh Allah, hasilnya ialah mereka saling mengasihi. Mereka gembira. Mereka mempunyai ketenangan hati. Mereka sabar dan berbudi. Mereka baik terhadap orang lain. Mereka setia. Mereka rendah hati dan selalu sanggup menguasai diri. Tidak ada hukum agama yang melarang hal-hal seperti itu. Orang-orang yang sudah menjadi milik Kristus Yesus, orang-orang itu sudah mematikan tabiat manusianya dengan segala nafsu dan keinginannya. Roh Allah sudah memberikan kepada kita hidup yang baru. Oleh sebab itu, Ia jugalah harus menguasai hidup kita.